Ntar lagi kabar. Aku kan tadinya nggak mau lebaran di Jakarta, tadinya kita harusnya udah pergi, tapi tiba-tiba harus lebaran di Jakarta karena besok kan mau berangkat ke Kanada. Nggak dapet catering, akhirnya tadi masak sendiri nih, semua di bawah masih masak. Terus aku akhirnya dapet ini langganan aku yang sop kaki kambing itu, alhamdulillah aku rayu-rayu dia akhirnya bisa. Itu pun dia datangnya agak telat, jadi ini agak serba mendadak semuanya. Saya benar-benar bingung. Baroni sama mama sama kru yang di sini masak khusus masak sendiri asalnya made in Baroni, karena aku nggak dapet catering kan, aku bilang agak mendadak kan, jadi aku cuma dapet sih itu sop kaki kambing duduk itu, tapi dia belum datang juga telat, jadi kayak pakai cuma dapet ya sama aku dapet. Ayo mak, makan mak. Jadi yang lainnya ini ketupat dan lain-lain. Aku dari gaji ya. Aku dari gaji ya. Aku dia suka hak. Ini ketupat, ini nasi. Wajib. Ini opor. Nah, ini gak ada di mana-mana. Namanya sayur besan. Ini dibuat sama mbakku. Ini berdasarkan kata Eca. Eca kan orang Chinese Betawi. Orang Betawi tuh suka sayur besan. Aku tuh suka banget. Jadi sampai dijiplak punyanya mamanya Eca bikin alanya. Nanti kalian coba aja kalau mau coba. Ya, biar bisa ini. Tapi seadanya ini gitu. Tapi kalau buat pasangan sih udah lebih dari cukup ya, karena memang kan tradisi pasti lontong apa biasanya pun pakai catering semua kan. Nah ini harus masak. Nah yang masak tuh nggak kuat masak buat banyak, sedangkan keluarga aku semua pasti siang datang. Untung aku dapet sih ada tambahan kayak gini, ada si sop kaki kambing, sop kaki itu juga. Jadi buat teman-teman kan juga pasti rame, takutnya nanti malah nggak pernah. Nyiapin dari jam berapa semuanya? Yang dari masak jam 2 malam. 2 malam. Karena nggak mau masak dari kemarinnya, takutnya basi kan karena santan-santan. Jadi kita masak dari jam 2. Selesainya jam? Jam pas pagi tadi. Terus kan itu tempat pemanasnya. Ya, aku makan dulu, kita gantian ya makannya ya. Jangan lupa subscribe ya.